Posisi dongkrak pada nyukir pickup itu pertama kita harus buka kursi dulu. Nah, di sini Brit. Ini harus buka dulu. Kan ada dua, jadi ini buka dulu juga. Nah, kursi ini harus dibuka dulu ya Brit. Jadi gini. Jangan lupa tali penariknya. Nah. Assalamualaikum Brad, selamat siang, selamat beraktivitas. Oke, saya akan tunjukkan dongkrak pada new carry pickup ini. Karena dongkrak new carry pickup ini letaknya tidak seperti mobil-mobil yang lainnya Brad. Nah, letaknya ada di bawah kursi penumpang. Itu jelas rapi, bersih, dan aman dan nyaman Brad. Nah, akan saya tunjukkan letaknya dan tutorialnya untuk melepas atau mencopotnya, Brad. Oke, simak video ini. Oke, Brad. Jadi letak atau posisi dari dongkrak new carry pickup ini tertata dengan rapi, Brad. Nah, banyak yang belum tahu posisinya ada di mana. Nah, biasanya mobil yang pickup biasa ada di bawah sini. Biasanya diletakkan di sini semuanya. Tapi khusus new carry pickup ini letak dongkraknya itu satu rapi dengan tertata bagus. Oke, ikutin video selanjutnya. Pertama, kita harus buka kursi dulu. Nah, di sini, Brad. Ini harus buka dulu. Kan ada dua, jadi ini buka dulu juga. Nah, kursi ini harus dibuka dulu ya, Brad. Jadi gini. Jangan lupa tali penariknya. Nah, posisi dongkrak new carry pickup itu ada di sini, Brad. Tar. X. Oke, Brad. Jadi letak dari dongkrak new carry pickup itu ada di dalam box ini, Brad. Jadi dalam box ini ada dongkrak new carry pickup. Itu tertata rapi dan bersih dan aman juga. Cara membukanya di sini ada kunci ini plastik. Nah, ini tinggal dicabut ke atas saja. Nah, seperti ini ya, Brad. Oke. Tadi sini sudah, ini sudah saya cabut. Sekarang ini yang kedua ini cabut juga ini. Nah, kita cabut juga Brad, seperti ini ya. Setelah kita cabut, nah ini kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah dongkraknya Brad. Oke Brad, jadi untuk melepasnya dari dongkrak ini, nah di sini kita harus putar dulu Brad. Nah, ini putar dulu. Terdulu, nah itu udah bergerak. Nah, tinggal diambil aja. Nah, belum Brad. Di dimaksimalkan lagi. Atau kalau sulit, pakai ini Brad. Nah, tadi sudah kita putar. Terus kita tinggal ambil aja ini Brad. Ya, seperti ini. Yuk. Dongkrak sudah kita ambil. Nah, letaknya di bawah sini, rapi, tertata dengan baik dan bersih. Inilah kelebihan mobil new carry pickup, Brad. Oke, Brad, mudah-mudahan video saya tadi bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya, Brad. Karena masih ada banyak informasi yang belum saya sampaikan. Oke, salam super, Brad.